Pegiat tari kreasi Kalimantan Selatan menampilkan tarian dengan tema Pesta Panen pada Ajang Fornas Jawa Barat belum lama tadi. Terus di nomor perorangan putra dan putri, mereka memperoleh terbaik ketiga alias medali perunggu. Hasil diakui salah satu pegiatnya sebagai penurunan prestasi. Sejumlah evaluasi pun dilakukan seperti penjiwaan pada koreo. Alhamdulillah dapat dikatakan lumayan baik karena kami meraih dua medali perunggu. Kemudian untuk kategori perorangan putri itu harapan 2. Dan juga untuk couple itu juara 3 yang perorangan putra itu meraih medali perunggu juga. Kemudian apa lagi? Yang grup itu juara harapan 2 juga. Cerita tentang pesta panen. Pesta panen di Kabupaten Kota Baru. Jadi ada propertinya buta. Jadi dewan juri melihat keunikannya dari situ, teman. Alhamdulillah ini kornasnya dapat dikatakan ada yang up, ada yang turun. Karena kemarin di Palembang kita naik 2 emas. Di sini untuk kategori yang grup yang up. Kalau kemarin di 7 besar di sini masuk di 5 besar. Oh iya, sudah. Ya, ini selalu kayak ada perputaran gitu ya. Di tempat lainnya, Inorga Osteodance meraih medali perak di Pornas kali ini. Osteodance ini merupakan induk olahraga perpaduan antara tarian dan juga dance. Di Dapegasari Duta TV Bandung, Jawa Barat.